Halo, masih bersama catatan Nat-Nat yang cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Coba perhatikan di sebelah kiri jalan. Di sebelah kiri video ini, banyak orang-orang membawa hewan peliharaannya. Jadi di sini aku ingin menunjukkan dari atas ya, di mana pantai yang di bawah itu bisa membawa hewan peliharaan seperti kucing, anjing. Wis pokoknya mereka juga bisa ke pantai. Jadi aku naik ke rute yang ini ya, di mana yang di sini itu tidak boleh ada binatang. Dan di sini nanti aku akan ini memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, tak videokan apa sih yang dilakukan mereka itu, lari-larian atau bagaimana. Ikuti terus ya, ojo lali lo. Like-nya dulu, ayo teman-teman, jangan lupa di like biar aku itu semangat untuk bikin video dan mempertontonkan kotaku. Jadi kita ini kalau ke atas seperti ini jalannya itu, kita itu ke ujung sana itu banyak orang yang mancing. Jadi ini mancing di laut ya. Jadi videoku sebelumnya, ayo ditonton. Itulah kesenangan, pokok itu seneng gitu. Bagaimana sih kalau mancing di laut itu? Nah, ini sekarang aku lihatkan ya. Di sini itu mereka yang membawa binatang-binatangnya. Jadi seperti anjing bisa ke pantai itu seperti ini loh teman-teman. Jadi ada family time bersama binatang kesayangannya mereka. Mari kita tonton lagi. Dari sini itu keindahan alamnya itu masih alami sekali. Jadi di sini itu batu-batuan, dan terus di sini itu juga ada pos penjagaan ya. Jadi untuk tata tertibnya sudah diberikan. Walaupun mereka di sini itu membawa binatang, tetapi harus tetap mematuhi tata tertib. Di sini itu yang aku paling seneng itu tidak ada sampah. Jadi di sini itu betul-betul bersih. Mereka itu diberikan fasilitas yang free, dan mereka itu betul-betul sangat memelihara sekali alam ini. Jadi di sini itu jarang ada aku melihat orang merokok di pantai. Jadi mereka itu sangat sekali, gimana ya, kalau mereka itu kebersihan itu nomor satu. Jadi mereka tahu kalau mereka mau merokok di daerah mana, mungkin tidak di pantai ini, karena mereka itu tidak akan membuang puntung rokok mereka itu ke pantai, karena mereka itu mencintai lautnya ini. Jadi satu persatu yang harus kita pegang bahwa keindahan alam itu tidak tercemar dengan adanya sampah-sampah yang mereka bawa. Jadi di sini itu sangat-sangat mencintai alam. Itu teman-teman yang ada di kotaku ini. Jadi kalau kalian melihat banyak sekali videoku yang aku gambarkan ini, aku berikan ini, di sini itu jarang sekali kita melihat sampah. Bila ada sampah, mungkin aku akan videokan ya. Jadi aku akan beri informasi ke kalian bahwa ini loh teman-teman, di sini itu juga ada sampah-sampah, misalnya seperti itu. Jadi aku senengnya itu di kotaku ini kebersihan itu nomor satu. Terima kasih yang selalu mengikuti catatan Nat-Nat.